Gue di kamar dulu. Oh iya. Yeah. Oh iya. Yeah. Ya, Mas ya. Pakai dulu ya, Mas ya. Oh iya, makasih ya, Pak. Ada yang bisa saya bantu enggak? Tunggu daftar nikah, Bu. Oh iya, boleh. Sini berkasnya. Ditunggu ya, Bu. Oh iya, tunggu sebentar ya. Mau daftar. Terima kasih. Gasal hijaunya tegak, kan? Tegak, iya, pertukarangan. Oh. Yang mau daftar nikah masuk, moga. Oh iya Pak, ayo deh. Oke, silakan masuk. Iya Pak. Calon pengantin atas nama Miyarti dengan Mas Samuel Pak. Loh, di KTP bukan Samuel kok, nyamar kamu ya? Itu nama singkatan, Pak. Aslinya Sarwo Mulyono, Pak. Keren kan, Pak? Kalian yang mau nikah tanggal ini ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Tapi ya syaratnya coba saya lihat dulu ya, kelengkapan-kelengkapan. Ada beberapa hal kelihatannya yang memang belum dilengkapi ini. Syarat apa lagi? Alah, bocah milenial. Rukun nikah itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Di antaranya ya termasuk panjenengan berdua ini, Mas Samuel, Mbak Miyarti selaku calon pengantin sudah ada. Kemudian harus ada wali nikah, ada dua saksi, kemudian nanti bisa menentukan mahar juga itu harus dipenuhi. Wah, pakai wali juga toh, Pak? Mau pakai wali hakim aja, Pak. Begini, Mas Samuel, Mbak Miyarti, ya, ya. Di samping nanti persyaratan ini harus betul-betul dilengkapi ya sesuai dengan aturan, diantaranya keterangan wali nikah nih, nggak sembarangan nanti ke wali hakim. Saya malah gak curiga kenapa ke wali hakim, kan sebaiknya wali nasabnya itu yang harus kita penuhi kan, seperti itu diantaranya persyaratan. Mungkin untuk melangkah ke arah sana, nanti kelengkapan persyaratan dilengkapi, ya mungkin sebaiknya kita akan melakukan proses bimbingan konseling aja dulu. Halo, Bapak LKB? Ya ini kami dari KUA. Biasa, kerjasama kita tetap lanjut ya. Ini ada calon pengantin, untuk perlu bimbingan konseling. Oke, mohon segera ya. Ini ditunggu ini calon pengantin. Kebelet katanya nih pingin nikah. Oh iya, makasih ya, ditunggu. Silakan ruang sebelah untuk bimbingan konseling ya. A few moments later. Selamat siang. Siang. Mas Samuel sama Mbak Miyarti. Miyarti. Oke, sebentar ya. Miyarti udah tahu atau belum tentang kesehatan reproduksi? Saya sehat kok Bu, saya nggak positif corona. Bukan itu Mbak, kesehatan reproduksi itu persiapan kehamilan, terus sampai 8 fungsi keluarga, modal membangun rumah tangga. Walah, kalau modal nikah kan cuma seperangkat alat sholat dibayar tunai, sah gitu Mbak. Yalah, semua itu harus direncanakan dengan baik Mas Mbak. Mau yang direncanakan aja bisa ambil, mau lagi yang enggak. Kok ribet amat toh Bu? Lah soal belajar kan besok sambil jalan. Yang penting kan nikah sah gitu. Iya Bu. Kok jadi cepet-cepet nikah nih? Kalian tuh sebenarnya enggak apa loh. Kalian ini masih muda loh. Oh iya. Ini di sini saya belum melihat tes kesehatan dari Puskesmas. Oh. Bentar ya, bentar. Kalian di sini dulu bentar. Iya Mas. Aku mati. Oh. Ini gimana? Mas Samuel, Mbak Miyarti, kalian belum cek kesehatan calon pengantin di puskesmas ya? Ribet banget sih Pak, mending kita sihat lah Pak, lebih pemuda. Loh ya, nggak begitu lah Mas, ada undang-undangnya yang mengatur itu. Nggak boleh itu Mas,
Panjenengan tinggal melaksanakannya kalau sebenarnya seperti itu. Mudah kok, kalau akan mempermudah urusan panjenengan. Ya, tapi tidak menghalalkan segala cara. Ya udah, ini aja sekarang toh Mas Samuel sama Mbak Miati ke puskesmas dulu cek kesehatan. Kok ya jadi wong itu yang solutif gitu loh. Cek kesehatan, Bu. Tapi saya takut. Takut kenapa toh, Mbak? Kesehatan? Apa jangan-jangan positif corona nih? Wah, saya malah yang takut. Enggak, Pak. Saya enggak positif corona. Tapi saya hamil, Pak. Hamil? Wah, angel. Angel. Pernikahan harus direncanakan secara baik oleh setiap pasangan. Jangan sampai terjadi kehamilan di luar. Kalau Kecamatan Banyuhurip, Purworejo, tetap melaksanakan pelayanan terbaiknya pada masa pandemi dengan tetap memegang 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Integritas, integritas, integritas. Profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. Inovasi, inovasi, inovasi. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Keteladanan, keteladanan, keteladanan.